Siapa manusia yang membuat penghuni neraka menangis? Ialah Juhainah. Ketika malaikat memanggil nama Juhainah, semua penghuni neraka menangis. Juhainah adalah orang terakhir yang keluar dari neraka dan orang yang paling terakhir masuk surga. Seluruh penduduk surga akan menangis kerana Juhainah telah dipanggil ke surga terakhir kalinya dan sekaligus menjadi pertanda bahawa mereka yang tersisa akan kekal di neraka. Tidak ada harapan lagi bagi penduduk neraka setelah Juhainah dipanggil oleh malaikat. Kisah Juhainah ini telah diterangkan dalam hadis yang dinukil dari Kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim oleh Ibnu Katsir. Ad-Daruqutni meriwayatkan dalam kitabnya, para perawi dari Malik dan Al-Khatib Al-Baghdadi dari Abdul Malik bin Hakam, Malik menuturkan kepada kami para nafi dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terakhir masuk ke surga adalah seorang lelaki dari suku Juhainah bernama Juhainah, penghuni surga. Lalu berkata Juhainah, memiliki khabar yang yakin, tanyakanlah kepadanya, apakah masih ada yang tersisa dari para makhluk? Namun riwayat tersebut tidak sah disandangkan Imam Malik sebab tidak diketahui para perawinya. Demikian pula, As-Suhaili menyebutkan hadis tersebut dalam kitabnya dan tidak menganggapnya lemah. Justru pendapat lain yang disebutkan dari As-Suhaili bahawa orang yang terakhir keluar dari neraka tersebut bernama Hanat. Dikisahkan dalam riwayat bahawa penduduk neraka akan menangis kerana Juhainah telah dipanggil masuk ke surga. Hal itu menjadi pertanda bahawa penduduk neraka yang tersisa akan kekal di dalamnya dan tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk berpindah ke surga. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadzkirah jilid 2 turut menerangkan, orang-orang yang terakhir keluar dari neraka sekaligus terakhir masuk surga. Menurut hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, iaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak, maka Allah Ta'ala berkata, pergilah dan masuk ke surga. Orang itu pun datang ke surga, tetapi terbayang olehnya bahawa surga telah penuh. Maka ia berkata, ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, pergilah dan masuk ke surga. Sesungguhnya kamu akan memperoleh 10 kali lipat dunia. Kemudian orang itu berkata, apakah engkau mengejekku atau engkau menertawakan hamba padahal engkau raja? Abdullah bin Mas'ud ra menambahkan dengan berkata, saya sungguh-sungguh melihat Rasulullah tertawa sampai tampak gigi-gigi gerahamnya. Beliau bersabda mengenai orang itu, dikatakan itulah ahli surga yang paling rendah derajatnya. HR Muslim. Itulah kisah Juhainah, seseorang yang membuat semua penghuni neraka menangis tatkala malaikat memanggil namanya sebab ia menjadi sosok terakhir yang dikeluarkan dari neraka dan tak ada lagi penghuni lain yang keluar setelahnya.